What's up guys? Okay, lama dah aku tak update pasal studio sebab progress agak slow sikit. Tapi sebab dah lama tak buat video, so aku update jugalah. Minor changes. So, jom kita ke atas. Tangga aku dah ada lampu dah. Tadang. Masih bersepah lagi. Ni launch area belum buat lagi. Relax dulu. Okay. So ni rupa white room. Masih belum dicat lantai sebab tunggu kontraktor settle pasang ni. Hari ni diorang tak sempat sebab diorang baru habis buat studio sebelah punya semput. Diorang baru siap buat studio sebelah punya aircon. Hari pun dah malam, so aku punya tak sempat lah. Maybe esok lah. Ni pintu studio adik. Si adik studio dia dulu siap. Aku punya belum lagi. Silah-silah, masuk. Ni bau gempak. Jadi ada umi. So, selamat datang ke Papa Hero ku. Selamat datang ke Papa Hero ku Records. Kau tengok ni. Siap dulu. Jelas dulu. So DIY condenser mic dengan pop filter dengan DIY. Apa nama benda tu? Isolant shield. Shield. Ah entah apa-apalah. Okay, welcome to Papa Hiroku Records. Tengok tu lah. Dia lupa beli spray glue. Tertua ni. Budget dah habis. Habis dah budget. Okay, dek. Ceritakan sikit pasal trofi dekat rak tu. Trofi. Trofi tu aku dapat mas... Tunjuk. Mas, wow champion bilau. Wow champion bilau. I think dekat Boulevard ataupun dekat Imperial Mall. Waktu aku join competition sebab aku mau beli cermin kereta. Pak, cermin kereta retak. Cermin kereta retak. So, aku compete. Kalau aku menang, aku dapat 1000 RM. So, aku dapat buat cermin. So, aku menang. Aku dapat cermin baru. Cermin kereta. And then, ada yang dekat atas. Talent show. Aku menang 1500 RM. RM? Blade Fest 500 kan? Bune. 500 bune. Korang jangan confuse. Adik dia specific sikit kalau RM ataupun BND sebab dia orang Brunei tapi dia sekarang dekat Miri, so ada dua currency yang dia handle. Nasib bukan dekat India. Rupi. So yang talent show aku join sebab TV aku rosak. Sebab TV kau rosak, TV ni. Repay RM400. RM400, so ada balance. Ya, Rising Stars 2019. Ni. Third runner up, best performance pula. New Year kali aku rasa aku. Masa New Year. Singing competition di Miri. Miri. Di Miri. Semua Miri. Miri je aku start ikut competition. Solo aku stick. Yang lain semua guna bukan karaoke. Bukan kaleng-kaleng ini. Semua guna karaoke, aku guna akustik, aku cuma mau duit.
Jujur lah. Jujur lah. So bila aku target, aku mau duit, so I do the best lah. So mungkin ada orang apa, ada orang lain selalu cakap buat yang terbaik, buat yang terbaik. Aku buat yang super terbaik. Kalau Tara dapat, itu bukan nasib lah, sudah tu. Mau duit? Mau duit dan do habis-habisan. Sampai kalau dapat keluar darah, tim lagu OS. Okay, ini Nisa. Ingat muka dia betul-betul lah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa aral melintang, adalah lagu dia daripada Papa Hiroku Record. Yes. So nyanyi. So nyanyi. Lagu apa? Boleh tujuh lagu? Lagu... ada situ. Saat cinta menemui cinta, suara sepanjang dia nyanyi tu. Dan siang seakan berlagu, dapat aku dengar rindu memanggil. Okay, adik nak main piano. Kita repeat. Ku terlahi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam. Ini ada satu lagu lagi adik nak tunjuk. Lepas ni aku tunjuk siapa penyanyi dia. Hai wajahmu yang haikan, lama terpandang dirimu. Jom kita pergi tengok siapa penyanyi dia. Tam. Terlupa bawa. Ya. Kau tengok Tam diam-diam ada lagu dah. Tam, promo sikit lagu kau Tam. Artis kita dari Indonesia, Tam. Yes. Apa nama lagu tu? Gila Cinta. Gila Cinta. Yes. Gila Cinta. Mengisahkan pasal apa Tam? Mengisahkan pasal cinta lah, biasa-biasa aja. Tidak mengisahkan apa-apa. Ada nak sebut nama? Ha? Ada nak sebut nama seseorang? Sudah story dalam cerita. Boleh saja. Okay, Tam buat kerja, kita jangan kecewa. Okay, bye bye Tam. Okay guys, itu saja update untuk kali ini. Janji ada video je. Kesian aku lama tak upload kan. So, jumpa lagi di video akan datang. Kepada yang belum subscribe tu, sila subscribe. Semput. Okay, ciao.